rezeki Pak Ujang. Tanggapannya ya mengurangi pembeli, mengurangi omset toko. Jadi kebanyakan berkurang. Iya berdampak. Jadi hanya kosongnya di toko. Ya diterima. Setiap pegawai pakai masker sama sebelum masuk toko, pegawai juga cuci tangan dan menyediakan hand sanitizer. Alhamdulillah ini bisa membantu buat pembeli jadi lebih cepat untuk pembersihan diri atau cuci tangan, kan ada dua sekarang.